Halo guys, balik lagi di channel LB. Oke, dalam video ini kita akan memainkan hero support. Kita langsung saja ke equipmentnya, yaitu Tara dengan item build seperti ini. Yang pertama kita bikin Earth Game, yang kedua kita bikin Gilded Grip, yang ketiga kita bikin Proscap, keempat kita bikin Gaia Standar. Kalau ada item COD atau Tom, kalian ganti Medallion of Troy ya, jangan bikin Gaia Standar, oke? Yang kelima kita bikin Map of Pain, yang terakhir kita bikin Amulet of Longevity. Oke, ini juga sama. Kalau ada item COD atau Tom, kalian ganti BOE ya, bisa. Atau Hercule juga bisa. Ya, tergantung kondisi dalam game. Oke, ini untuk item bulletnya. Dan untuk akananya, gue menggunakan seperti ini. Di sini sih gue pakai Indomie Table, 10 Guerilla, dan 10 Valiant. Oke, ini untuk akananya. Dan untuk rune-nya, gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai Tower Blessing, Regrow, Explosive Shield, Devour, dan Bone Cutter. Oke, ini untuk rune-nya. Dan untuk talent-nya, kita menggunakan Sprint aja ya, supaya kita bisa ngejar musuh, buat rusuhin musuh. Oke, gimana cara memainkan Tara support? Langsung saja, let's go. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam game dan di sini gue menggunakan Tara sebagai support ya. Jarang-jarang kan Tara jadi support. Gue rebutan nama Florennya, tapi Florennya tidak mau kalah. Ya wes lah, aku ngalah wae lah. Pusing pala gue. Tapi gak apa-apa, gue bikin semaksimal mungkin Tara jadi support ya. Intinya kita cari dulu musuhnya Star Jungle dari mana. Oke, dari merah ya, dari merah. Awas nih, ada di sini. Oke, pokoknya dia Star di merah nih. Ya ampun, mid gue juga bercanda ternyata. No. Halo. Tim gua dapat tim aneh begini, ya nggak tau lah. Apa otaknya pada sengklek semua, jadi malumin aja lah. Oke, gua bakal jelasin lagi Tara ini. Jadi Tara ini sempat di buff ya. Yang di buff itu ultinya. Jadi ultinya itu jadi lumayan lama. Ya beda 1 detik doang sih menurut gua, nggak terlalu lama-lama banget. Oke, kita cari-cari info musuh aja. Soalnya musuh ada di bawah sih. Dih, nggak jelas banget sumpah. Mati mau siapa lagi? Gak dapet gue. Harusnya kita bisa kesini sih. Ada orang sini kayaknya. Cet! Nope. Dia panik. Mesti apa sih? Oh, Janis. Janisnya jungle. Et. Widi. Apa sih? Matiin. Cakep. Kita awasin aja lah. Tiba-tiba kita ngawasin dua acar gila. Nah, ini mumpung ada mana nih dia. Aduh. Nanti jirak. Udah. Gak usah. Ya gue bantuin. Apa lo? Hah? Sini lo. Ini sakit juga lo Tara. Ya Tara bagusnya gini. Ada true damage ya. Cuman menurut gue kurang cocok aja support gitu. Oke, nice. Gue baik lu. Gak usah. Baik lucu, kita gak ada magi anjir. Wah gila nih jokernya. Gue gak usah nolongin lah. Dadah joker. Malah mati nakutnya. Makanya balik dulu. Stres. Oke, kita tetap jagain lagi biar nakutnya bisa gendong kita. Sebenernya gue mau jagain Archer ini, cuman gue bingung jagain yang mana. Mau jagain Joker, mau jagain Elander. Ya menurut gue sih Tara bagus-bagus aja support, cuman dia gak punya skill CC. Agak susah. Dan dia gampang buat ke-counter sama item anti regen, jadi agak susah gitu. Buat gue aja lah, lu gak guna juga Joker, ngambil creep. Ya sama-sama, gue datang bentar. Tunggu beginian. Cing 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 cing.
Sebenarnya lebih parah stun sih, kita bikin yang anti stun aja lah. Ayo pukul. Ih, kita penuh lagi darahnya, asik banget dah. Ya ampun. Waduh, hilang. Gue gak tahu sih, pusing sama tim gue. Ayo gue bantuin bawahnya. Buset. Running man kalah nih. Oke, okay, nice. Ayo, pukul. Kita harus pukul aja. Bodo amat. Et. Jangan terlalu mukil. Support kok mukil. Oke, okay, nice banget. Kita dapat Abyssal Free. Gue usir Janisnya. Eh, tower. Gaskan. Kita lanjut begini aja, proscape. Supaya ada ngeslow-ngeslownya. Pukul. Ih. Pukul sini, pukul. Oke, okay, nice. Sabar dulu. Oke, okay, gue ada ulti nih. Ya, dia mati lagi. No. Darah gue low. Lo aja jok, ini mau gituin. Gue mau ogah. Ah, atasnya gimana sih? Dilepas tuh mau dia. Dapet dah tower Yomanya. Gak jelas banget, anjir. Untung aja. Waduh, item kita ada di counter ya. Item kita. Ulti kita ada di counter ya sama Dira. Jadi kita udah gak bisa ngeregen-regen lagi. Juga borong. Apa lo? Pukul-pukul sama gua. Pukul-pukul. Shit. Cet. Di sini. Nakap. Tolong. Apa lo? Sana. Ding. Gila sih. Anaknya Tara true damage ya teman-teman. Mantap dan Nero the best. Ayo kita kejar Yomanya. Tapi udah di kill sama temen gue. Ayo dah atas. Ayo gue bantuin. Kita ambil burung dulu. Miskin dong si ininya. Ayo gue bantuin. Kita tower aja men. Stres dah tim gua. Picknya aneh-aneh tapi menang anjir. Dapat tower. Gila sih. Gak nyangka gua pick aneh begini bisa menang, cok. Yang penting kekompakan kalau dalam tim itu, mau hero apapun kalian mau pick, yang penting kekompakan. Kalau tim kalian kompak, bisa ngerti satu sama yang lain, ya kalian bakal menang. Sini. Mampus. Aduh. Etek. Wah, the best banget sih tim gua. Gila. Tim gua gak bisa ngalahin itu loh. Ngalahin Ipos. Tapi udah bubar. Mampus loh. Wah, gila. Joker ya. Roketnya gak nahan, cu. Buset, kena mulu ya. Woi, Anda auto aim ya? Roketnya auto aim? Gue yakin tuh musuhnya kayaknya kejang tuh. Apaan sih, pick aneh aja bisa menang anjir. Ini tim gue yang geblok apa musuhnya yang jago katanya. Wah gila, dapet tower free banget, cuk. Ampun dah. Dadah, baik. Dadah Joker. Ya kita bikin medallion ya, karena kalau kita bikin guys standar udah ke counter sama si Dirak ya. Ini udah bikin top the Reaper. Mana nih? Mau DS kah? DS free sih. Ayo mau DS. Sebentar. Ambil merahnya, cuy. Wut. Kocak sih ini game. Sebentar. Besi grip. Supaya kita gak ke comeback. Ini gue mainnya di rank ya, bukan di GM.
Kalau yang Azenka itu di KM tuh, karena gue belum bisa ngepick di rank hero-nya. Mampus lu, sini lu, sini lu, sini lu, sini lu, sini lu. Waduh, waduh, waduh. Ayo, gas, gas, gas. Apa lu? Asik banget sih. Jadi support, cok, ini. Gila, gila, gila. Ayo, gas, gas, gas. Ya, ya, ya. Ayo nih, ayo, Des, yuk. Ayo, Des. Cari aman, cari aman. Kita cari aman. Kasian, dan kita mau menang, kita bantu menang. Yang penting mah, mau pick hero apapun, kalau kalian kompak saling ngerti satu yang satu sama lain, itu bakal gampang game ya. Begitu juga pro player, kalau pada paham mekanik-mekanik hero-nya, ya gas aja, terus cara-cara mainnya juga bakal anteng-anteng aja. Ini aja kita tanpa mage loh, walaupun apa si Elandor itu hybrid, bisa fisik, bisa apa magic, tapi tetap aja kita ini kompak. Yang penting kita baikin dulu ya, penuh darah naganya lama banget jalannya. Hei, hei, hei. Apa lagi ya? Oke, gua fokus bahas Tar ya. Jadi Tar itu di buff ya ultinya, jadi agak lama, tapi menurut gak ngaruh banget karena bisa ke counter sama Tomb of the Reaper. Cus, ya kita dapet merahnya. Terus menurut gue ini juga cukup rese hero-nya ya. Kalau jadi support, jadi laner juga cukup rese juga. Karena emang tugas hero ini buat resein orang, ganggu-ganggu orang biar nggak fokus, biar nggak fokus menang. Jadi sih kalau tim musuh matiin gue salah besar sih. Harusnya ngejar core-nya, carry-nya maksudnya. Sasuke sih bisa sini. Ayo, support sama support, tapi kita dapetin tawarnya sih. Tawarnya bakal free aja. Langsung tak ada yang bisa diganggu gugat. Ada mau tower, tower nih, aduh, ada sini. Aduh, mati dia. No 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 no. Baik baik baik. Aduh, salah ambil lagi. Sasuke gua ambil ini aja nih. Si Mail of Pain. Karena ada Palhen. Nah, ada pakai execute sih, bisa aja pakai Hercule. Cuman kurang worth it kayaknya. Gua bikin badan aja, badanin teman, jadi biar ngewarnya enak. Tadi nakot salah sih, salah besar masuknya. Soalnya nunggu gua dulu masuk, terus baru nakot yang masuk. Salah besar sih tadi. Karena hero musuh itu banyak stun, ada Baldung, ada Palhen, ada Ryoma, ada Dirac, ada Janis. Oh, stun semua itu. Stun-stunnya itu stres semua. Kalau di combo udah kelar kalian. Ya, bisa lu. Tapi soalnya mereka bisa menang loh, karena gue bikin counter hero, makanya gue bikin apa supportnya cleansing anti CC. Waduh waduh. Dan tim kita ini nggak ada CC loh, bener. Baru sadar gue nggak ada CC ini. Gak ada yang buat CC banget. Oh ini semua hero early. Kok nggak kepencet bunga? Mana saya tahu, cok. Mana saya dukun. Cakep. Sasuke sudah mati. Oke. Okay. Nanti carry kita jangan sampai mati aja. Waduh. Tower, cok. Bisa, cok. Sini lo. Eh, pukul. Kita pukul. Bisa? Oh, nggak bisa. Oke, dapetin mid-nya. Wah gila, kompak banget, cuk. Padahal gue jadi support doang. Tahan dulu. Langsung kita bikin BOE aja. Jangan bikin anti-regen ya. Bikin apa, regen HP. Karena itu bakal sia-sia aja buat kalian. Gak ada gunanya. Karena gue ada counter sama 2 item. Ada COD, ada Tomb of the Reaper, lengkap banget udah. Aduh, gue shutdown. Salah. Wah gila sih, ini Tara rese banget kok jadi support bener ya. Walaupun gak ada CC nya tapi rese banget. Apalagi tambah ultinya, walaupun ultinya juga ke counter sama item-item anti regen. Ya menurut gue masih worth it sih. Cuman jangan sampai bonyok banget lah. Apalagi udah ada item anti regen, kalian kalau udah setengah itu langsung balik aja. Gak usah sosokan mau TB-in. Oh jangan. Ya ada tim kalian udah tahu ada anti regen, bukannya balik malah
diajar terus. Langsung udah kata-kata kasar. Beraksi. Tawar cu. Wey cuy, sini aja. Cakep. Nice. Tawar. Akhirnya kita menang aja cuy, langsung aja end gamenya dan selesai. Oke teman-teman, itulah cara memainkan Tara support, bukan DS Lander ya, ini yang PC support. Oke, jadi Tara support ini lebih resek daripada Lander ya. Sebenarnya dulu saya resek sih, tapi di support ini lebih resek Tara ini. Oke. Segitu dulu gameplay gue menggunakan Tara. Wow, MPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan like and subscribe karena gue bakal update lagi gameplay selanjutnya. Oke. See you in the next video. Bye-bye.